Warga di Kabupaten Cianjur genjleng lantaran manggihan orok anu masih hirup ngagogoler di tempat runtah. Derong eta orok teh dipicen ku kolotna. Warga nu manggihanana saharita mawa eta jabang bayi ka puskesmas pikeun dirawat. Nya kawis kitu kayaan jabang bayi wanoja anu kapanggih ku warga dina tumpukan runtah di sisi jalan di Jalan Raya Cianjur Sukabumi Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Eta orok anu beratna 3,2 kilo tur panjangna 4,8 cm kapanggih ku warga keur gogoakan di bulen ku pakean jeung simbut. Di erong eta orok teh kakara 5 poean gubrag ka alam dunya. Satuluyna eta orok dibawa ka Puskesmas Gekbrong pikeun diturungan secara medis, tapi lantaran kaayaan Puskesmas keur ngayakeun swab test pikeun tenaga medis, pikeun saheulaan eta orok dirawat di Imah Bidan Puskesmas. Kaayaan eta orok ceuk Bidan Puskesmas sehat tur teu nandangan panyakit naon-naon. Di bayi sendiri satu. Kalau saya lihat dari pagi observasi beberapa jam, alhamdulillah kondisi bayi baik. Setelah kita periksa mulai dari kepala sampai kaki, bayi dalam keadaan normal, tidak ada cacat. Berat badan 3.200, jadi 3.2 kilo on ya. Tinggi badan 48 cm. Jenis kelaminnya apa, Bu? Jenis kelamin perempuan. Sajroning kitu pihak polisi ti Polsek Warung Kondang nandeskeun eta orok teh kapanggih ku salah saurang warga nu ngaran Asep. Tapi kakiwari pihakna masih nalungtik eta pasualan. Jalan di transit. Dia kondisinya terbalut pakaian atau tidak, kan? Jadi kondisinya dalam terbalut keadaan terbalut pakaian dan ya boleh dikatakan ya gimana ya? Geletakan gitu karena posisinya itu tidak pakaiannya lengkap, semuanya lengkap. Kemudian juga kita sekarang lagi mencari tahu, secara gelidik ya terhadap anggota juga masih ada di lapangan. Kemungkinan-kemungkinan yang membuang itu untuk segera diketahui. Pihak polisi geus mariksa sejumlah saksi pikeun dipenta katerangan. Rongan saheulaan eta orok dipiceun ku kolotna lantaran ngarasa wirang dumeh geus nyorang hubungan haram. Heri Setiawan, Bandung TV.